Welcome to Ryuko Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan Need for Speed Payback. Jadi sorry sebelumnya teman-teman, jadi di episode kemarin itu facecamnya nggak ada. Jadi ada separuh, yang separuh nggak ada karena yaitu lupa aku pencet. Jadi aku udah padahal sudah ngomong panjang lebar gitu loh, udah ngomong-ngomong, lupa aku pencet waktu mau ngedit, kok nggak ada ya, ternyata lupa aku pencet. Jadi dan yaitu suara aku ini tuh dari facecam gitu. Jadi ya udah nggak ada suaranya. Dan okay, ini sudah aku pencet bener. Jadi di episode kemarin itu luar biasa, adegan yang luar biasa. Jadi adegan yang epic moment. Ya betul. Jadi Tyler beserta teman-temannya, terutama Jessica Miller ya. Itu gila. Keberaniannya luar biasa, melakukan aksi yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita sudah berhasil kembali mengambil mobil yang diambil oleh Lina Navarro. Dan Lina Navarro, aksi yang ekstrim. Ya, Lina Navarro kayak di ultimatum oleh bosnya. Jadi kok bisa kehilangan mobilnya. Jadi sekarang kita mulai lagi teman-teman. Dan kemarin aku sudah menjalani satu misi Drag Race Quest Mission. Dan sudah aku selesaikan semua quest missionnya. Dan sekarang ini kalian bisa lihat sudah ada misi lagi nih. Misi story-nya. Nih, Nassim of League 73 has requested a rematch of a new location. Ya, oke. Jadi, sebelum itu, mobilnya saya ganti semua, teman-teman. Bentar, aku cari pom bensin sebentar ya. Kita langsung ke dekat-dekat sini aja. Kita fast travel dulu supaya mobilnya jadi keren. Terus aku mau tunjukin ke kalian sedikit, teman-teman. Jadi, aku sudah di luar recording, aku sudah main-main bersama Diego. Dan sebentar. Udah wow aja. Mana mau bensinnya? Tuh. Kok kayak gini mobilnya deh ku? Biar bagus lagi gimana? Oh, masuk mau bensin. Tang. Ya. Oke. Ini teman-teman. Aku tunjukin ke garasi ya. Garasinya di sini. Kita quick travel lagi, fast travel. Jadi sudah ada beberapa mobil dan gak apa-apa, sambil sama aja. Loh. Sama aja. Sama aja cuma nunjukin, kan gak main cuma nunjukin. Ngomong aja bareng-bareng aja. Jadi ini. Ini ada beberapa yang digum. Oh, ini keren sih. Aku gak lihat. Jadi ini waktu itu kita sudah beli Mazda MX-5 dan ini Diego yang modif, teman-teman. Warnanya keren sih, warna ungu gini. Agenda bukan ungu. Ya ungu kali ini Magenta kali. Fiorentina banget. Tapi aku nggak tahu, aku waktu itu siang aku lagi kerja atau pulang lu udah ada mobil keren, tapi warnanya keren sih, keren. Terus juga tak tunjukin di kedai koleksi banyak banget neon. Neon apa lagi? Nih di sini tuh. Oh iya Diego sudah. Nah ini dikasih neon toh? Iya. Neonnya warna apa? Ya nggak ada yang warna ungu. Pink. Wih keren dong. Dan ini smoke-nya ya, asapnya tuh udah ada juga. Jadi kalau kalian ngedrift itu ada asapnya. Atau kalau belok. Keren nih. Atau kalau ngerem. Ya keren mau ya. Mau ditambahin nos kalorinya nggak? Mana? Itu nitro nos kalor atas. Cara gimana? Sini. Gak bisa. Ya ini. Oke, rainbow udah. Gak bisa, belum punya. Oke, udah nanti. Nah, aku tunjukin mobil yang lain, teman-teman. Nah, ini Audi yang punya Jessica Miller. Dan tapi warna jelek kalau ini Diego yang ngedit sendiri warna. Oh iya, emas. Nanti aja. Jadi Diego ngedit warna emas gini jelek sih. Dan ini kemarin kan aku sempat beli Nissan ini ya, Silvia spek ini waktu untuk ngedrift ya. Drag race yang dan drift itu Mazda MX-5. Nah, ini sudah aku edit sama Diego. Jadi pertama Diego yang mengedit warnanya. Warnanya Diego yang edit. Warna apa sih ini? Aqua ya, aqua. Atau apa sih? Cyan. Warna telur asin lah. Ya mirip biji telur asin. Kain. Nah, dan aku cyan. Edit ada ini sih. Apa kayak pakai decals atau vinyl ya. Stiker. Kasih XXX gini. Terus udah aku kasih body kit di side-nya ini dan di depan. Wih, ini ada body kit-nya. Udah ada body kit-nya. Tapi yang belakang belum kebuka, soalnya yang bumper body kit-nya belum. Rear body kit yang belakang. Nah, terus sekarang
tambahin itu Diego, tambahin neon ya. Kan tadi ada tuh yang warna sama sian ya namanya. Ya ini ya. Ini atau ini? Itu loh, sian. Sian ya, oke. Nah, wih, keren. Tire smoke-nya itu turqua. Oke. Nitronya enggak ada. Wih, keren dong, gila nih, mantap banget nih mobilnya. Wow, keren dong. Kita lihat sekali lagi. Mantap gila, sekali. Gila, mobilnya bagus banget. Saya belakangnya belum ada body kitnya sama velgnya belum bisa kebuka, yeah. Teman-teman. Jadi kita harus itu tuh kita harus nyelesain misi-misi dan banyak banget misinya. Ya, lift garage. Oke, sudah dan ya, kita langsung menuju ke sini, teman-teman. Langsung. Ya. Oke, aku skip perjalanan, teman-teman ya. Oke, ini dia, teman-teman. Cutscene dulu, cutscene. Oke, Tyler ini. Jess? Ty? What are you guys doing here? I was checking up on Jimmy, an old client of mine. And La Katrina wanted a rematch. This girl from League 73 called me. Okay. Set up. Navarro. Kita bisa jebak. Kita bisa jebak, teman-teman. Awas. Water. Kita jelek sih, masih yang gak sih. Jebak sih kayak di We can handle these guys. Divide and conquer. You know the drill. Aye, aye. Copy that. Whoa, whoa! What the hell? Max, what's going on? Wait. Okay, I'm good. But the police chopper got a floodlight on me and I started losing control of my car. You good? Yeah, that sounds like an overpass. Looks like that stopped. Careful, guys. What's that spotlight? Guys, whatever happened to Mac was coming from the chopper. Stay the hell away from it. Damn it! Sorry, I'm okay. Just made it through a barricade. Close one. Control, I got a beat on one of the subject vehicles. Initiating Skyhammer. Damn it, the chopper's on me now and it's messing with my car. I gotta get out of that spotlight. Get to the roundabout by the construction yard. I'll catch you there. Get to me. I'm gonna try to catch up. Hurry up, Ty. That chopper's gonna shut me down. Get out of here. Come on. At the construction yard. I got you. Escape the city, kita harus
Soalnya kendaraan saya dikejar polisi itu lumayan panik teman-teman, jadi kayak udah chaos semuanya, jadi udah okelah, ulangi dari mana, jangan ngomong dari awal, jangan bilang dari awal. If we go down, we go down together. No way, we're getting out of here. Kill switching suspect vehicle. Jess, update his plan, please. Tunnel's coming up. It'll break line of sight with a chopper. Then we make a break for the desert. Do not look somewhere, it's your head. He's not going anywhere. Gotta hurry. The chopper's gonna shut me down. The chopper's about to fry my car. Siapa yang takut? New car unlock at dealership. Woo, Chevrolet Camaro. Kita nggak takut sama The House. Ya, yeah, Porsche. Porsche Cayman. Terus apa lagi? Apa ini? Dodge. Okay, mantap. BMW. Ya, M3. This was a bit underground. Lupa deh gue. BMW M3. Oke, sekarang apa nih?
Earthville. The next morning, besok paginya. Besok paginya. Besok paginya. Apa ini? Glad to see you made it in one piece, Dai. Barely. They had some sort of helicopter device, Skyhammer. Can kill a car engine dead in its tracks. Navarro gave it to them. Skyhammer, you say? You know about this? Maybe. I'd need to see the device to be sure. Steal prototype tech from the house while every cop is looking for us downtown? Is that all? Tyler. Okay, kita kesini good. Ya. You're not in jail yet. Kita kesini. Meet me. I can't come downtown. I got too much heat with the cops right now. You think I don't know that? I'm sending you an out-of-town location. You're on your way, right? It's not like I got anything better to do. I know, but I do. So make it quick. Hey, yeah, betul. Caranya kemana? Berapa mana sih? Betul gak sih? Betul kok, betul teman-teman, betul. Putar. Atau aku skip aja teman-teman ya, 3 mil soalnya lumayan panjang sih, aku skip ya. Oke, sudah sampai teman-teman dan langsung aja kita ikuti misi lagi, Meet the Gambler. Oke, ini dia. Oh, ketemu Weir berarti. The Gambler tuh kayak Weir deh. Ya kan kayak ini Weir kan. Marcus Weir. Well, yeah. Look at this. If it isn't public enemy number one, I bet some city cop is down at the precinct right now throwing darts at your mugshot. I'm sure he is. What's up? Bookies are giving you 101 you'll make it into the outlaws rush. It's still a long shot. I say we even the odds. You know I can't race downtown right now. Yeah. So I can't get the police. Hey, plenty of street leagues outside the city, kid. There's Noise Bomb, Free Ember Militia, Silver Six. They might even help with the house if you ask nicely. With the house gunning for us, we're gonna need all the allies we can get. Good. You're my ace high, kid. I'm not letting you out of my sight until the cards come down. Ah, kita jadi kita ada misi-misi side mission lagi, teman-teman. Jadi karena ini masih lumayan singkat, jadi aku kan mainin side mission lagi, teman-teman ya. Jadi supaya nanti ya paling main-main sedikit-sedikit lah. Nanti habis itu seperti biasa next episode aku skip lagi, kita jalanin misi utama lagi. Jadi ini main di mana dulu ya? Ini ya. Ya, ini aja. Aku akan fast travel dulu ke sini. Oke. Okay. Okay, terus sekarang kita menuju ke ini. Ya, ini tuh kan tempat untuk waktu. Jadi harus ke sana. Salah. Kamu ngerti aja. Kamu kan tukang drifter. Tukang drifter. Apa ini? Bingret. Oh ini ambil dulu. Mana dead crate ya? Cara gua gimana? Mas Howard terlalu. Wah susah. Salah. Nah, ya, itu juga itu harus ambil itu juga sih itu masalahnya tuh. Itu untuk dapetin. Untuk dapetin kayak bumper itu sih. Oke. Ya, itu bro. Jazz car, oke. Okay, kita pakai apa nih? Oh, pakai jazz. Yang belum lihat. Ya, ini pakai jazz. Jadi ini misi-misi itu... yang belum kalian lihat bisa kita tunjukin. Ya, jadi ini kita tuh kayak berpacu dengan waktu kayak nganterin jazz tuh kayak jadi apa sih namanya itu? Supir. Ya, supir. Semuanya supir. Maksudnya kayak dia kayak Miller, jadi. Got a job for you. Transporter gitu. Kayak nganterin gitu. I'm after the house boss. Yeah. The collector. He's bringing in more tech like they had on the Koenigsegg. I'm listening. You made Navarro's list. Yeah. It's your chance to go undercover and find what you're looking for. Just keep your eyes peeled and your mouth shut. Okay. Congratulations, Miller. You work for the house now. Kok you? Oh, kayak dia tuh nyamar kayak.
si Jessica tuh kayak nyamar dulu. You work for the house now. Yang bener. Jadi kayak si Jessica tuh apakah nyamar ya? Maksudnya nyamar kan dia tuh krunya Tyler kan. Dia nyamar untuk menyelidiki the house mungkin. Aku gak tahu. Sekarang you work for the house now. Gak tahu juga sih. Oke lah, kita coba aja lihat aja misinya ini. Oke, yuk langsung aja kita ke enemy territory. Mungkin ya, kita sedikit mata-mata ya. Mata-mata tapi paling jago. Yuk kita mulai. Yap. Yang paling jago sembunyi paling jago. Masa? Deku lumayan bisa detektif. Ini nganu tuh, kayak kita harus. Kayaknya ya, kita ngikuti. Oh, enggak tahu ya. You're today's payroll driver? Mm-hmm. Navarro said you didn't talk much. Here's the payoffs and locations. Now, don't think you can run away with the money. I'm tracking you by GPS. Where's the trust these days? Okay. Oh, kita suruh ambil barang-barang nih. Ini lumayan sulit, teman-teman. Jadi kita kesini dulu. Salah. You got the payout? Yep, on my way. Kita dikasih waktu. Keep your eye on the field and make it quick. Jadi kita harus cepat nih. Oke. Yuk, fokus jalan, Jess, ayo. Jess. Hey, where you at on that house tech? Working on it. You gotta hurry, the house is moving fast. Hurry. These things take time. You're going to have to trust me here, Ty. I do, Jess. It's the house I don't trust. Ke kanan dikit. Awas, bentar. Biluan. Kita lewat dulu aja. Bisakah? Pick it up, Jessica. Ya, ayo, Jessica. Ya, mana? Ini. Out of time? Lulu. Damn. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Pantesan kita baru level 209 itu level. Bukan, kita level 230. Loh, sebentar. Dulunya gimana sih? Tunggu. Malah aku agak bingung dari belonya itu di mana. Oke, kita mulai aja teman-teman. Jadi yuk langsung kita menuju ke sini dulu ya. Kayak tadi. How did I get stuck doing odd jobs again? Kita ini diburu waktu hanya 42 detik 40 detikan lah. Kita harus sampai ke lokasi pertama. Sebentar, Jess. Nos, Jess. Sebentar, Jess. Oke, ayo. Waktunya sudah. Time is running out. Ayo, cepetan, Jessica. Awas, rem. Ayo. Kemana nih? Ayo, terus. Ini, di sini. Berhenti, stop. Ya. Oke, ini. Kita menuju ke target selanjutnya. Sebentar, jarak terdekat ke sini. Oke. Yuk langsung 49 detik. Cepetan. Berpacu dengan waktu. Miller, how you doing? Since you're asking, I could kill for a burger right now. With the payout. Dropped off a load of money to a mechanic-looking guy. Oke, mantap. Nice, Jessica. He specializes in bleeding edge parts years ahead of anything street legal. Whatever tech they're bringing in, the house racers are sure to. Ya. Oke, gimana nih? Mobilnya keren sih. Nissan. For the orphanage in South Sudan are here, sir. You have quite the mouth on you. What's your name? My parents forgot to give me one. Ditanyain, what's your name? My parents forgot to give me one. Soalnya bisa ya, kalau cewek itu mungkin nggak mau di apa, nggak mau so far, so good. Diketahui namanya. Nah, mungkin kan dia lagi nyamar. Ya, mungkin ya. Takutnya ketahuan. That was Mitko Vasilov, high-ranking dignitary by day, street racer by night. What's a foreign official doing taking bribes from the house? He runs a drag racing league called the Diamond Block. So for kickbacks, for rigging races. That's what you're after? Vasilov is stupid. I'm after his boss. Ayo cepetan dulu aja. Nos. Ayo. Masih jauh kah?
ini nih. Ya, nice. Dia jadi kayak jadi deliver. I'm here to bribe some rich asshole, that you? Where's the money, girl? Don't girl me, asshole. Ya biasa lah, cewek ya, apalagi Jessica cewek, cantik, seksi gitu, pasti banyak yang menggoda. Di sini dulu lebih dekat ya. Oke, kita akan di sini. Nice, yes. Making good time. Banyak yang menggodain pasti. Oke, ayo, ayo. Who is that fine gentleman? Apa sih di hotel ya? Keren. See the contractor on the collector's big tower and the boss of an off-road racing league called Ross. Ross lagi. At least now you know what your crew is up against. Bila. Having second thoughts? Yeah. Hell no. That's what I like to hear. Ada hotel? Hey. Ada motel. Stop. Motel itu hotel kecil itu. Kok polisi kata kita dikejar nih. Good day, officer Bradley. Good day, officer. Where's the smart mouth lady? Where's the money for the customs agent? Here, have some donuts on the house. Kita kan diburu public enemy number one. Ya, terakhir. Pengiriman terakhir. Keep it up, Jess. Oh iya iya. Kiranya kan the house. Apa mungkin yang lebih dikejar yang Tyler ya? Tapi kan tahu, tadi kan tahu. Jessica, Max sama Tyler sedang di. That tech they're bringing in and has to clear customs, which means they're flying it in. I just bribed. Kok lama ya? 1 menit. Wow. Oke, harusnya bisa sih 1 menit sih. Keburu lah. Gak kebayang loh nganterin barang 1 menit loh teman-teman. Ya. 1 menit sih kurang aja belum ada. Kita kalau nyetir aja. Lamborghini. Masa ini Lamborghini? Iya ya. Ferrari sih. Bukan kayak deh, bukan. Oh mesti itu. Event komplit. Oke. And that's the last of them. Yes. Ya, kita dapat uang. Dan uang kita sudah 700.000 teman-teman. Mungkin next episode coba mau beli mobil gimana teman-teman? Karena sudah mulai kebuka banyak sih. Itu kalau dikali sekitar 6 juta lebih dikit. Kalau rupiah. Gini. Menurut kalian beli mobil apa teman-teman? Menurut kalian yang bagus beli mobil apa? Kayak kita bisa mulai belanja mobil ini. Sudah 750.000. Sultan. Coba ya lihat mobil sebentar ya. Sekalian menuju ke ini Diego abis ini coba main. Aku coba main satu misi lagi aja. Ngedrift. Mana tadi misi ya sebentar di. Drift ya tuh ini drift ini. Nah aku ke cari dealer mana ya Diego ya? Dealer yang buat apa? Yang buat race, drag, drift. Terserah. Yang race biasa aja. Yang race. Coba cari dealer. Enaknya beli mobil apa menurut kalian teman-teman? Yang dekat aja Diego, jangan jauh-jauh. Dekat ke situ. Fast travel kali. Oh iya bisa fast travel ya. Ya. Wih cantik sih Jessica teman-teman. Jess. Tapi agak nganu ya, maksudnya tuh karakternya tuh agak kurang feminim. Oke, yuk kita masuk. Kita tuh udah kaya banget sudah sultan, teman-teman. Paling ya ampun, cuma segitu tok kecil. Borong, kita borong. Nanti next episode kita akan borong mobil, teman-teman. Langsung beli Lamborghini. Terbanyak cuma ini. Chevrolet Camaro. Sebetulnya apa dikumpulin ya? Dikumpulin beli nanti kalau yang udah gini-gini ya. Soalnya yang gini-gini keren sih, yang paling mahal apa? Setuju nggak kalian? Kita beli ini Pagani. Pagani yang paling keren, yang masih paling mahal sih. 1 juta. 1 juta. Murah ini ya. Koenigsegg ini sih, yang di awal itu sih. Wih mobilnya keren, ini mobil kuno ya, sih. Oh, tapi ini kayak mobil F1 gitu. Iya. Porsche, McLaren. Ini McLaren. Keren sih. Perlu beli mobil gak sih? Mungkin menurutku perlu sih untuk ganti Buicknya si itu loh, siapa namanya, si Tyler. Sebenarnya udah lumayan butut juga sih Buicknya. Ganti apa tapi menurut kalian? Apakah Chevrolet Camaro atau Porsche? Porsche boleh juga sih. Kalau kalian setuju nggak kalau misalnya si Tyler Morgan kita akan ganti dengan Lamborghini masih jauh Diego, kalau sekarang yang tersedia ini. Tenang Diego, langsung grinding reputasi sampai maksimal. Kalau yang saat ini top speednya paling besar ini Porsche.
183. Kenceng tapi gampang panas mesin nih. Tahu dari mana? Ya udahlah. Bilang sendiri ya. Masa ya? Kita akan dibeli. Satu nanti saja, next episode saja. Kita akan ke misi terakhir episode hari ini. Satu race terakhir, ini Diego yang akan main. Kita langsung ke sini aja. Oke, yang dekat. Nah. Mau ke toilet dulu sebentar. Ya. Oke, ini Diego yang akan main, teman-teman. Jadi, kita jadinya main misi off-road dulu aja. Soalnya yang itu terlalu kalah. Ya, capek levelnya sebenarnya. Ini kita naikin level. Oke, ini Max aja, Max. Apa ini? FAM. Oke, jadi ini ada kayak grup-grupan, FAM. Ya. Ada kayak grup-grupan. Jadi ini mereka yang menguasai drift, off-road. FAM. Ya, ini dia. Wih, mobilnya kalah keren teman-teman kali ini. Ini keren sih. You must not have heard about me then. My guts are infamous. Cahaya itu ya, Nat Girl. Nat. I heard about you. That flashy showman. Sorry, darling. No way you can handle this crew. Raptor. Keren sih, mobilnya keren. We got scars. Kalah gagah. Kali ini kalah gagah. Then survive our gauntlet. First up is the river run. Yuk, main. Gak usah lah ya. Oke. Grafisnya tuh lumayan sih teman-teman, tapi ya masih agak kurang ya. Tapi oke lah. Ini kan game 3 tahun 2019, masih oke. Oke. Di daerah kayak pasir-pasir, padang-padang pasir gitu ya. Oke, 8 orang teman-teman. Ayo Diego. Mas. Oke. Lah. Gimana sih? Cepetan. Tinggalan. Ulangi kok enggak ya? 4 mal lumayan jauh sih. Ayo ayo. Jangan kamu jangan salah nos. Kalau mobilnya jauh di nos. Wah, kacau. Ini jiwa tukang drifter ya gini nih. Lah. Wah, kacau. Jiwa-jiwa tukang drifter sih, bisa aja semangat drift. Kacau, kalah deh gue. Lah. Direm. Ini kalau tukang drift, gak pernah ngerem teman-teman. Jiwanya gak pernah ngerem. Kalah deh, jauh. Kacau. Kaktusnya ditabrak. Jauh banget ibu, jauh gak kelihatan. Mereka aja gak kelihatan. Udah jauh banget. Jangan ngeros sebenernya kamu. Oke, ayo. Aduh, jauh gitu, sangat jauh. Awas. Wah, kacau. Selamat lagi, ayo. Itu aja bisa ke kamar. Wah, hancur lebur. Lulu kemana salahnya? Oke. Wah, kacau. Udah dari sana saja Diego. Oke, kita mulai teman-teman. Dan oke, semoga bisa kali ini. Karena tadi kalau melihat Diego tadi memang jalannya agak sulit medannya. Jadi lumayan berliku-liku dan lumayan sempit. Dan ini langsung ada loncatan di awal. Oke. Ayo, kita loncat. Mantap. Wih, ada yang nabrak tadi. Oke, bagus. Wih, kacau. Wih, ada yang nabrak, ada yang masuk jurang kayaknya. Oke, bagus. Mereka dua. Oke, bagus. Awas. Oke, mantap. Aduh. Wah, keselip. Ini loh susahnya itu. Jadi kayak ngepot mobilnya itu kalau off road. Awas.
Wah, mulai keselip, mulai ketinggalan. Oke, nos dulu. Oke. Ayo. Bagus, Mac. Salah jalan. Peringkat 3. Oh, peringkat 4. Aduh. Masih bisa. Jangan menyerah. Susah. Jalannya susah. Medannya susah. Oke. Aduh. Kacau. Medannya susah, teman-teman. Udah nabrak-nabrak semua, kepot-kepot. Wah, kayak berat nih. Aku harus ngulangi lagi kayak ini. Los dulu. Ini masihkah bisa? Come on, Mac. Ayo, Mac. Oke, mana jalan. Oke. Masihkah ada waktu? Itu mereka. Just saying hi. Nos. Oke. Okay. Mana saja. Oke, okay, akhirnya. Nos. Aduh, sulit teman-teman, asli sulit banget. Well, you're not a complete waste of our time. Off-road itu menurutku salah satu yang tersulit di sini, selain kalau aku ngedrift ya. Off-road juga sulit karena dia itu apa namanya? Yang sulit itu nggak off-road selain sprint race. Iya. Off-road selain track. Wih, akselerasinya 10. Wih, mantap nih. Oke lah. Iya sih, tapi itu di mobil apa? Land Rover. Ya udah enggak apa-apa. Ya, oke, okay, drive to destination. Hey, one of my girls found an abandoned motorcycle. Okay, sebentar, kita menuju ke sana. Enggak terlalu jauh, jadi enggak usah aku skip. Why the hell not? Itu loh, kepot-nepot. Nah, susah mengendalikannya itu lebih susah. Loh, salah jalan. Jalannya kemana sih? Oh, yang sana, teman-teman ternyata. Kita pilih yang sini. Kacau. Balapan aku kurang. Kalau di off-road ini kurang jago teman-teman. Ya mendingannya di aspal kalau aku sih. Aspal lebih enak. Ketabrak. Enak di aspal. Enak yang mana sih? Oh, itu. Ya, oke. Ya, oke. Loh. Balapan lagi. Loh. Kok balapan lagi? Oh, ternyata belum selesai, teman-teman. Belum selesai. Oke. Kita akan melawan lagi. Yuk, go. Semoga jalannya agak lebar. Bagaimana tadi itu sempit banget jalannya. Oke, off-roadnya susah sih. Wih, kembali. Langsung loncatan di awal dan langsung nabrak. Oke, masih berkat tepat. Dan kali ini hanya 6 orang. Oke, mantap. Bagus, kayak caranya Diego ya, agak dikocok. Jadi gak mengurangi top speednya. Waduh, keselip. Oke, bagus. Wah, ngepot sana, ngepot sini. Masih bisakah? Oke. Bagus. Wih, drift yang bagus. Nos dulu. Kejar. Oh, ini lap. Lompat lagi. Wih! Au. Wah, lumayan jauh peringkat satunya. Oke. Wih, ngepotnya bagus. Sebenarnya ngepotnya enak sih. Oke, bagus. Sabar.
Oke, bagus, bagus. Mana-mana seberkas satunya? Masih ada 2 lap lagi sih. Itu dia. Ayo, bagus, Mac. Wih, keren. Driftnya keren. Tapi kok jauh banget ya? Nos lagi, saatnya nos. Oke, ini dia loncat lagi. Oke. Ah, kena lagi. Selalu lompatannya gak bener. Itu dia. Ayo, drift. Oke. Mana dia? Jauh. Oke. Nos dulu. Itu sudah dekat. Udah dekat. Aduh. Wah. Ini lap terakhir ya? Atau masih ada satu lap lagi? Oke, bagus Mac. Ayo Mac, kejar Mac. Nos. Oke, berikan satu. Final lap, ini final lap. Yang benar, lompatannya benar Mac. Lompatannya benar. Yeah. Oke, bagus. Jangan sampai kekejar. Drift yang benar. Oke, bagus. Ini drift lagi. Oke, mantap. Oh, di belakang. Kedengeran. Ayo dimainin gasnya. Kayak katanya diiku dikocok gasnya. Oke, finish strong. Ayo, Mac. Rem. Terlalu berisiko. Awas, yang mulai mendekat lagi. Kedengeran. Oke, bagus. Wih. Ayo, terus, Mac. 50 yard lagi. Oh, bagus ke drift-nya, keren. Ya, akhirnya menang. Nice. Aces. Hey. What a rush. Tapi jangan biasa dikocok atau gasnya. Ini cuma berlaku di mobil drift sama mobil off-road. Betul banget. Oke lah, teman-teman, kayak aku akhirnya dulu aja. Tapi tinggal belokin aja. Iya. Yeah. Boleh lah. Equip aja ya. Apa jalan dulu ya? Nanti aja dah. Oke, udah. Oh iya, berarti dua kali race ternyata. Makanya kok tadi belum selesai. Ya, oke teman-teman. Oke, aku akhiri dulu aja episode kali ini. Kita ketemu lagi besok ya, hari Jumat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.